Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magicians Mas Ele. Kali ini Mas Ele akan menggunakan Commander Eva skill 3. Nah, ini untuk Commander ini di patch kali ini ya, patch terbaru, update terbaru ini di buff ya guys. Jadi untuk peningkatan attack speed kalau mengaktifkan satu sinergi itu dinaikkan dari 40% ke 50%. Nah, jadi ini Mas Ele akan bikin satu sinergi aja ya guys. Nah, ini Mas Ele akan menggunakan sinergi Nature Spirit untuk gameplaynya dan bagaimana Mas Ele akan menggunakan Commander ini. Langsung aja kita ke gameplaynya ya guys. Ini kalau kalian mau bikin seperti Mas Ele, kalian bisa ambil Beleric ya di awal. Terus kalian ambil hero-hero Nature Spirit. Nah, ini Mas Ele akan ambil ya. Ini ada Beleric, ada Udora, ada Mia ya. Nah, ini Mas Ele ambil Revitalis ya. Ini cocok buat sinergi Nature Spirit karena apa? Dia akan menambahkan HP ya saat nyawanya kritis ini. Nah, kalau dipakai satu hero itu akan berimbas ke hero-hero lainnya ya, karena Nature Spirit itu combo solid ya guys. Satu nyawa itu untuk semua ya. Jadi ini kuncinya, kalau main Nature Spirit kayak gini kalian harus bisa bintangin 3 ya, minimal bintang 2, dan kalian harus dapetin secepat mungkin sinergi 6 Nature Spirit. Kalau nggak cepet-cepet nanti kita akan keburu tusun ya guys, kalah duluan. Di sini Mas Ele akan sebisa mungkin ya bintangin 3 si Mia, si Odora, si Beleric. Itu dulu ya, 3 itu kalau bisa bintangin 3. Nanti kalau Roger itu kan soalnya kan dia punya sinergi Gunner ya. Nanti kalau dapat sinergi Gunner itu akan sulit ya, akan merusak skill dari Eva 3-nya. Jadi nanti kalau dapat Blessing Gunner untuk Rogernya nanti akan kita buang aja guys. Soalnya ini udah Mas Ele coba ya. Kalau kebanyakan itu dia dapat blessingnya Gunner. Jadi kalau terpaksa enggak bintang 3 enggak apa-apa. Yang penting bisa bintang 2 ya. Bintang 2 tanpa sinergi Gunner guys. Nah, ini sementara ini kita masih dalam track kemenangan ya. Ini kalau awal-awal kalian kalah dulu nggak apa-apa, yang penting kalahnya jangan banyak-banyak. Kalau kalah kan bisa ambil item ya di fatbox yang pertama nanti. Kalau nggak, nanti di fatbox pertama ya, kalau muncul hero-hero Nature Spirit ini mending kalian ambil guys, supaya cepat jadi 6 Nature Spiritnya. Soalnya Nature Spirit itu 3 dan 6 itu perbedaannya itu jauh menurut Mas Ele. Jadi ini Mas Ele nanti di pet box akan kalau ada ya akan ambil biasanya Kadita atau Atlas. Nah, kalau tidak ada kalian ambil item ya guys. Itemnya itu item serang. Kalau nggak dapat ya item bertahan lah. Yang penting dapat item. Nah, ini kita kalah ya. Ini nggak apa-apa, ini kita masih aman, masih 80. Berarti kita bisa ambil item. Nah, ini kita kan nggak dapat hero-hero Nature Spirit ya di pet box, jadi kita akan ambil item aja. Ini dapat Sky Guardian Helmet guys. Ini sebenarnya mau ambil DAS ya, tapi udah diambil duluan. Tapi ini juga cocok ya, kalian ambilnya itu kalau item bertahan itu ini Sky Guardian Helmet. Dia bisa menambah HP ya, tambah HP dasarnya itu jadi 2500 plus 2500 guys. Jadi ini sangat cocok juga buat Nature Spirit. Nah, ini kita langsung aja pasang hero-hero Nature Spiritnya. Ini kita tambah satu lagi ya, kita naikkan Beleric jadi double Beleric. Ini kalau kalian dapat Audora ya, kalian langsung pasang dua guys.
soalnya ini ultinya Edora itu yang sangat membantu ya dari Nature Spirit, karena dia kan sekali sambar petir itu HP lawan itu akan berkurang dengan lumayan drastis ya. Tapi di sini Mas Heleh masih kalah ya guys. Oke, kita dapat Roger langsung 3 ya, kita ambil. Ternyata dapat Blessing Nature Spirit, berarti ini oke ya, cocok ini. Kita akan naikkan aja menggantikan si Mia-nya dulu. Sementara seperti ini dulu ya guys, soalnya Mia-nya juga belum bintang 2. Ini kita dapat Odora, berarti kita naikkan aja Mia-nya. Seperti ini ya. Kita tetap menabung di 20 gold. Karena ini kita akan biar apa ya, ngerol shopnya itu lebih sering guys. Ini kalau kita udah dapat Roger udah enak ya. Nah Roger kalau udah jadi serigala itu takarannya itu kritikalnya itu gede. Oke, kita mulai menang nih. Ini kita mulai menang. Semoga aja seterusnya ya ini. Oke, kita akan cari lagi. Kita cari, oh kita dapat Beleric ya. Beleric udah bintang 2. Kita cari lagi, kita dapat Eldora ya. Kita ambil nanti aja di akhir round. Karena ini cuma round monster ya. Oke, kita atur posisinya seperti ini. Nah, untuk yang belum tahu ya, skillnya Eva 3 ini, skill Eva 3 itu akan aktif jika hanya ada satu sinergi level maksimal ya, 6 atau lebih tinggi. Itu yang kita buat guys. Nah, jadi kalau kita ada level maksimal tapi masih ada sinergi lain itu nggak akan aktif. Dengan ditandai dengan tanda seru biasanya ya, yang ketiga yang aktif lainnya. Nah, ini kita dapat buku ya, Enchanted Talisman. Ini buat si Odora ya, biar cepat ngeluarin sambaran petirnya guys. Nah, ini kita dapat Blessing Mia ya, Blessing Nature Spirit. Jadi di sini sudah aktif 6 Nature Spirit. Nah, ini Mas Heleh termasuk oke guys, karena ini baru 5 hero sudah jadi 6 Nature Spirit. Ini cuma 4 hero ini, Edoranya double ya, 4 hero sudah 6 Nature Spirit. Nah, tadi untuk skillnya 3 Eva itu, kalau skillnya bisa diaktifin, dia akan menambahkan 50% attack speed ya dari seluruh hero. Nah, ini kita lihat ya, ini skill 3-nya Eva sudah aktif, itu ditandai dengan lingkaran meteor ya di tubuhnya si Eva ini guys. Warna oranye ini dan juga di hero-heronya. Ini berarti skill 3-nya Eva itu sudah aktif. Nanti kalau belum ada ini berarti belum aktif skillnya. Itu attack speed-nya itu masih normal. Nah, ini kita dapat Mia lagi. Oke, kita dapat Audora sudah bintang 2. Nah, ini kita juga dapat Beleric. Oke, ini kita tinggal cari hero-hero Nature Spirit aja, guys. Nah, ini kita melawan, oh ini Perfectados guys, Perfectados Gunner ya, berhasil kita kalahkan dengan mudah. Nah, ini enaknya ya kalau udah jadi Nature Spirit, udah kayak gini ya, HP-nya udah lumayan. Nah, itu lawannya itu akan kehilangan HP dengan sangat cepat guys, karena secara tidak langsung jumlah hero kita yang ada di chessbot kan masih banyak ya. Semakin banyak hero yang tersisa itu akan menimbulkan damage yang besar kepada Little Commander lawan. Makanya ini Mas Heleh nyaranin kalau pakai combo ini ya, sinergi ini langsung dijadikan ke 6 Nature Spirit. Soalnya dia akan memberikan 50% apa ya, pengurangan damage ya dari serangan lawan. Ini kita lihat ya, petirnya Odora itu sekali sambar hilang guys.
Oke. Nah, ini kita lihat ya, dari 70 ke 50 ya, 20. Lumayan. Di pet box ini. Oh, kita masih dapat item, guys. Nah, ini dia diambil. Ini Winter Truncheon, apakah diambil? Winter Truncheon diambil, berarti kita hanya dapat ini ya. Lightning Truncheon. Untuk alus sebenarnya ini kalau dapat konsentrat energi lebih baik, guys, untuk Edoranya. Mianya kurang satu ya berarti ya. Ini Roger. Wah, ini sayangnya Roger dapat blessing tapi Gunner, guys. Ini mau nggak mau ya, ini akan kita jual, guys, Rogernya ya. Ini soalnya ini nanti kalau dipasang itu akan mengganggu ya. Untuk sinerginya itu nggak bakalan aktif ya. Oh, untuk skill 3-nya Eva nggak bakalan aktif nanti kalau ada sinergi lain, guys. Jadi Mas Yeleh tetap jual Roger, meskipun dapat blessing harus kita jual. Oke, kita melawan ini ya, Hyper Karina dengan Astro-nya dan juga Assassin. Wah, kita lihat. Wah, ini petirnya Odora. Nah, ini betapa pentingnya ya Odora di combo Nature Spirit ini, guys. Oke, kita mendapatkan Odora lagi, berarti satu lagi ya, Odora bintang 3. Ini Roger, kita ambil lagi. Odora sudah bintang 3. Ini ada Belerik juga, nanti akan kita ambil seperti biasa, akan kita ambil di akhir. Ini kita akan naikkan dulu si Rogernya ya. Nah, enaknya Nature Spirit juga ini kalau kita punya hero bintang 1 itu tetap HP-nya itu sama ya, sama semua. Enaknya itu. Tapi untuk serangannya tetap beda. Serangannya tetap di level bintang 1, guys. Ini kita melawan Archer. Oh, ini dia pakai Nature Spirit, Nature Spirit apa? Astro Power. Langsung, guys. Tinggal 9 ya, dari 33 tinggal 9. Berarti 24, guys. Jangan lupa kita ambil Beleriknya. Ya, kita cari lagi ya. Ini dapat Roger dan lagi-lagi blessingnya Gunner, guys. Ini berarti belum oke, guys, kita. Nah, ini Mianya double blessing ya. Ini lumayan, kita ambil lagi aja ya Roger yang bintang 1, kita tuker ya. Bintang 2-nya kita jual, guys. Roger bintang 2 harus kita jual lagi. Jadi kalau mau bikin combo seperti Mas Yeleh ini, kalian jangan ragu-ragu ya. Kalau dapat Roger dengan blessing Gunner, jual aja. Semoga dapat klon ini. Butuhnya Mas Yeleh itu Mirror David ya, sama item. Untuk kristal itu nggak perlu. Nah, kayak gini, guys. Ini dapat konsentrat energi ya. Ini untuk Eudora. Dan ini kita ambil yang kristal abis, guys. Soalnya apa? Dia bisa menambah 1000 HP, guys. Jadi cocok buat Nature Spirit, karena Nature Spirit main di HP. Oke, kita dapat Beleri bintang 2. Jadi semakin banyak yang bintang 2 atau bintang 3 itu akan tebel, semakin tebel ya combo kita. Nah, ini udah ada di Beleri, oke, cocok. Nah, kita ambil lagi ini Roger, guys. Ternyata nggak ada lagi ya. Kita melawan Archer ini, Archer Assassin. Dia pakai Eva 1, guys. Wah, ini tinggal Moskop. Wah, ternyata kita bisa mengirim lawan kita pulang duluan, guys, dengan kondisi HP yang tersisa sedikit ini.
ini kita akan naikin aja ya, nambah slot untuk kita naikkan satu hero lagi. Di sini kita hanya punya Roger ya, jadi tetap Roger kita naikkan. Nah ini kita melawan ini apa sih, Mage. Apakah dengan superhero? Oh iya, itu dengan superhero ya, dengan Hyper Esme nya ya, Esme bintang 3 guys. Wah tapi combo tawuran kita ya, combo proyokan kita itu lebih, ternyata lebih kuat dibanding Esme yang hanya seorang diri guys. Oke kita dapat Roger, semoga aja nggak dapat Blessing. Nah ternyata enggak ya, bener. Nah, ini kita bisa pasang guys. Nah, baru kali ini kalau pakai commander ini ya. Nah, kita nggak berharap blessing guys. Nggak berharap blessing banyak-banyak ya. Soalnya bisa merusak kombonya ya, nggak bisa mengaktifkan skillnya guys. Jadi kalau kalian yang merasa di apa ya, dianaktirikan oleh Monton ya, nggak dapat blessing terus-menerus, blessingnya cuma dikit, kalian pakai commander ini aja guys. Ini nggak harus kalian bikin satu sinergi guys, kalian pancing aja kalian mau bikin satu sinergi ya, pasti nanti akan dapat banyak blessing guys. Ini soalnya sudah masih lebih buktikan ya, kalau pakai commander ini malah dapat banyak blessing guys. Wah ini ternyata kita harus kalah ya, ini melawan Megera ya, Megera dengan Patricknya yang bisa mengalahkan kita ternyata. Nah ini di bad box, ini kita akan ambil item aja guys, kita ambil Berserker Fury ya, ini buat si Mia nanti ya, ini untuk serangannya ya, soalnya kita butuh damage ya, kita butuh damage ini. Oke kita ambil Fanny juga ini. Oh Fanny bintang 2 ya, semoga bener, semoga nggak dapat kristal apa blessing assassin, dan ternyata ndak ya. Nanti kalau dapat assassin terpaksa kita jual. Ternyata enggak, jadi tetap kita pasang guys. Wah ini melawan Karina guys, Karinanya udah bintang 3. Ini apakah ya Audora kita berhasil menangani si Karina. Wah kita lihat damage-nya guys, langsung ini wulalah sekali samber, langsung 3/4 nyawanya itu langsung hilang guys. Wah ini soalnya ini Eudora kita full item ya, sekali samber tadi 3/4 ya nyawanya Karina itu hilang. Oke kita akan cari lagi ya, semoga aja dapat si Beleric guys, kita tuh Beleric. Kalau Roger ini kayaknya nggak akan kita bintangin 3 guys. Nah kalau Roger ini tipsnya dari Mas Heleh ya, Rogernya jangan bintangin 3 guys, soalnya resiko ya, resikonya nanti kalau bintang 3 itu jadi blessing gunner, itu nggak guna ya Rogernya, itu harus kita jual lagi karena nggak bisa mengaktifkan skill 3-nya Eva ini. Jadi ini masalah tetap di sini ya, ini nggak akan masalah bintangin 3 guys. Wah ini Patricknya nggak kesentuh ya di sana, di belakang sama Laylanya. Wah ternyata sekali keroyok ya, sekali keroyok langsung dua hero sekaligus hilang guys. Nah ini ada Roger ya, ini harusnya kalau kita ambil bintang 3 guys, tapi ini Mas Eleh nggak ambil. Nah, kita mending ini aja ya, Atlas kita cari lagi, Kadita kita ambil. Nah ini yang perlu diwaspadai yaitu Roger dan juga Kaditanya, soalnya dia punya sinergi yang bisa aktif dengan dua hero aja. Kalau Kadita itu Mage bisa, nah, kalau Roger gunner guys. Jadi dua hero ini ya, nanti kalau dia dapat blessing Mage, kalau Kaditanya itu mending dijual dulu.
kalian cari dulu itu satu lagi berganti dia baru dijual juga. Nah ini karena kita perlu damage, kita ambil si Halbert ya, ini untuk si Mia. Langsung kita nambah slot ya, kita naikkan Atlas ini untuk CC tambahan ya, untuk crowd controlnya ini, soalnya kan bisa narik banyak hero ini si Atlas ini, apalagi ini udah jadi 6 nature spirit ya. Ini oh ini yang tadi ya, superhero dengan gunner main Max Era guys. Dia pakai gadot, ini gadotnya dia pakai flicker. Wah ini gadotnya, ini gadotnya yang soalnya di flicker dia langsung ke tengah ya guys. Udah ada gadot itu Patrick-nya itu ngurangin mana ya, cepet banget. Jadi harus kita pikirkan ini. Ini posisinya, ini posisinya harus kita ubah guys. Cari dulu nih siapa tahu dapat Atlas. Nah ini kita langsung ubah posisi guys, kita naikkan aja ya, ini kita pasang di depan aja semua guys, soalnya kalau ke flicker nanti kan dia cuma dapat satu sisi guys. Untuk Fanny-nya kita jauhkan ya dari Odora. Mianya juga kita jauhkan, nanti biar ke sini ya, ke arahnya Fanny. Jadi kalau flicker dia ke arahnya Fanny. Ya bener kan, Karinanya itu ke arahnya Fanny. Ini dia juga pakai Fanny guys. Astro Assassin. Ini nama Astro Assassin. Wah ini Karinanya yang gede sekali. Wah ini untung ada si Fanny guys. Jadi Fanny menyelamatkan kita ya. Ini soalnya yang nggak mati sendiri itu dia. Hero-hero nature spirit kita udah hilang, dia masih ada. Nah Link kita ambil juga. Nah ini karena nature spirit udah penuh, kita ambil hero-hero harga 5 god ya, yang bisa nggak nyambung sama sinergi nature spirit. Ini Link kita ambil, kita cari lagi, kita dapat Atlas. Kita habisin aja nggak apa-apa ini uang kita. Kita langsung clone Beleric ya, ini Beleric otomatis jadi bintang 3 guys. Nah kita enakkan dulu si Atlas saja, nanti kalau Linknya udah bintang 2 nih kita bisa naikkan. Nah ini gadotnya kan kepancing di situ ya, di tengah-tengah kan. Nah ini kan Odora kita bisa selamat, Odora Mia kita jadi selamat ya. Beleric-nya udah hilang, nah ini tinggal gadotnya aja ya. Oke, gadotnya sudah diatasi dan kita berhasil memenangkan dari sinergi Mech Era. Jadi kuncinya di gadotnya guys. Kalau gadotnya itu udah bisa diatasi, dia nggak banyak makan hero, itu bisa diatasi. Nah ini kita ambil item guys, kita ambil Hasclaw nih. Oh ternyata diambil, berarti kita ambil BOD. Ini tetap nanti akan kita pasang di kalau nggak Fanny ya di Mia guys. Oke okay. Oh Atlas sudah bintang 2 dan dia dapat blessing ya, kita naikkan aja si Adita. Ini Adita kita naikkan, kita jual Rogernya satu biar bisa nurunin si Adita guys. Untuk itemnya ya, ini kita pindah aja ke Mia guys, ini soalnya butuh damage ya, butuh damage tambahan. Nah dan lagi-lagi kepancing di situ si gadotnya guys. Nah ini Mia kita kan tambah kuat ini guys, sekali tembak hilang. Nah ini 33 ya. Wah yang kedua juga kalah guys, berarti kita sudah berhasil memenangkan game kali ini dengan menggunakan Commander Eva skill 3 ya, hanya dengan satu sinergi, yaitu sinergi Nature Spirit guys. Jika kalian suka video ini silahkan like ya guys, dan terima kasih yang sudah nonton dan subscribe channel Mas Ileh.